Aber auch Indonesien. Ja. Und dann kommen die ganzen Anrufe. Aber warte mal, wenn ich da vor Heiratsanträgen nicht mehr herkomme, oder? Ach, das noch eh? Nee. Der gibt's ja doch eh, ne? 20 oder? Ja. Ich wollte gerade sagen 20 Stück. 20? Nee, ich glaube, zwei. Die Lohnzettel, ja, denkt an die. Ja, ja, ja. Die waren wirklich in der Dienstag, lagen die dann bei mir auf dem Tisch. Na ja. Also, ich krieg doch mal raus, warum die immer so spät kommt. Ich wüsste nicht. Ja, du, das ist ja immer. Das ist egal. Ich sehe das ja, da müssen die Dinge ja auch fertig sein. Normalerweise. Nah, ini seperti yang terlihat, rumah kami memakai bahan batu bata putih. Kalau di sini namanya poren beton. Nah, apa plus minusnya poren beton? Kenapa kami memakai ini? Ya, memang ada plusnya ya, poren beton ini bagus sistem sirkulasinya nanti untuk udara, hawa panas, hawa dingin itu dia sangat bagus. Kemudian plus yang lainnya, dia ringan, jadi mudah dipotong, mudah dibentuk. Jadi untuk membangun rumah dengan bahan batu bata putih ini cepat ya, karena motongnya gampang gitu. Kemudian untuk minusnya apa? Minusnya dia harganya lebih mahal dari yang batu bata merah atau poroton ya. Jadi memang dia lebih mahal. Kemudian lagi untuk sistem suara, maksudnya untuk menangkal suara dari luar, dia memang kurang bagus karena kan dia ringan. Tapi kami tetap memakai batu bata putih ini karena rumah kami lokasinya di daerah yang tenang, bukan daerah yang pinggir jalan raya besar yang suara mobil tiap hari 24 jam ada, itu bukan ya. Jadi makanya kita pilih yang untuk batu bata putih ini karena lokasi rumah kami berada di lingkungan yang tenang, tidak dilalui banyak mobil atau sebagainya. Kemudian yang batu bata merah itu kalau di sini namanya poroton, itu juga ada plus minusnya ya. Salah satu plusnya dia memang harganya lebih murah, jauh lebih murah. Kemudian untuk perlindungan terhadap suara dari luar dia bagus karena dia kan berat ya, jadi bisa menahan suara bising dari luar. Mungkin kalau rumahnya yang pinggir jalan raya besar ya bisa pakai ini batu bata merah ini ya. Cuman dia ada negatifnya juga ya, karena dia berat, bobotnya berat ya, jadi untuk membangun rumah dengan batu bata merah ini dia akan perlu waktu agak lama karena untuk memotong batunya itu lama karena dia berat ya. Kemudian untuk sirkulasi udara, hawa dingin dan panas, dia kurang bagus penyerapannya. Nah sekarang mana yang lebih baik, batu bata merah atau yang putih ya, tergantung kebutuhan Anda, tergantung keputusan Anda. Jadi
tidak bisa dibilang ah ya yang batu bata putih selalu lebih baik atau batu bata merah selalu lebih baik. Itu tergantung kondisi kita masing-masing. Oke, semoga bermanfaat. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kebetulan saya lagi di lokasi pembangunan bakal rumah kami nanti. Ya, seperti terlihat di belakang, sudah mulai terlihat bangunan rumahnya. Dindingnya sudah mulai dipasang, sudah setinggi setengah ya. Cepat sekali, saya juga tidak menyangka ternyata di sini untuk membangun sebuah rumah itu sangat cepat. Sesuai yang tertulis di kontrak ya. Jadi saya sangat gembira dengan perkembangannya ya. Semoga saja tetap lancar hingga nanti selesai dan kami pindahan di sini semuanya akan lancar. Dan saya akan mengulas lagi sedikit ya, banyak hal plusnya kalau kita membangun rumah dari awal, dari nol, dari from scratch ya bahasa Inggrisnya. Itu kita bisa tahu yang material apa yang dipakai, kemudian kita bisa diskusikan misalnya warna jendela kusennya nanti yang arah depan, yang terlihat di bagian depan tuh mau warna apa, yang terlihat di bagian belakang mau warna apa, kemudian juga untuk tungku di atas ya, karena rumah di sini selalu ada tungku, itu juga ternyata bermacam-macam pilihannya. Nanti saya tulis di video ini nanti, saya tadi sudah diberitahu dan lupa. Dan ternyata itu juga harganya berbeda, dengan mutu berbeda juga. Jadi kita bisa memilih mana yang cocok dengan kita, cocok dengan keinginan dan budget kita ya. Itu yang saya sukai dari seni membangun rumah dari nol, membangun rumah baru dari awal. Jadi kita benar-benar punya kebebasan untuk memilih segala macam yang seperti kita mau ya. Jadi kalau saya bandingkan dengan membeli rumah baru yang sudah jadi, sudah ready, sudah berwujud, itu semua sudah terpasang, jendelanya itu warnanya misalnya putih di bagian depan lalu bagian belakang juga putih. Nah, itu kita harus terima ya. Tapi nanti rumah kami nanti warnanya akan lain, tidak hanya tampak putih dari depan dan belakang ya, nanti dilihat aja. Kemudian juga untuk tungku yang di atas itu kami juga masih harus memilih apakah mau pakai yang kualitasnya lebih bagus atau kualitas yang standar, itu nanti kami akan bicarakan ya. Tapi yang jelas proses membangun rumah di sini ternyata cukup cepat, dan ini dibangun oleh sekitar 4 tenaga kerja ya. Tadi saya ya apa istilahnya inspeksi. Jadi kebetulan kami tadi bertemu dengan kontraktor dan ada 4 pekerja yang mengerjakan ini ya. Oke, akan saya update terus ya, ikuti terus di sini. Mudah-mudahan hal ini bisa membawa manfaat bagi mereka yang ingin membangun rumah di Jerman ya. Oke.